Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran YouTube Muallim UMAR. Kepada yang telah subscribe saluran ini, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada yang baru sampai saja ke saluran ini atau baru jumpa saluran ini, silakan untuk membantu saya subscribe saluran ini agar saluran ini boleh berkembang dengan lebih baik, insya-Allah. Insya-Allah, hari ini saya nak unboxing satu kotak buku yang saya baru dapat pagi tadi. Sebenarnya buku ini dibeli oleh salah seorang guru saya yang bertugas di Seriti Tahfiz Al-Ukhwa, yang mana beliau ini sebelum ini telah membeli buku di Shopee, iaitu dengan harga RM50 50 judul. Maknanya 50 judul dengan harga RM50 lah, tak termasuk dengan kos penghantaran. Dan saya dah tempah seminggu lepas dan alhamdulillah hari ini baru sampai, dihantar. Shopee dah hantar. Tapi biasalah buku bila dia tak balut dengan kemas, dia sedikit orang kata rosak lah buatannya. Tapi insyaAllah dalam dia tu kita boleh nampak buku, ya. InsyaAllah kita nak tengok buku-buku yang menarik. InsyaAllah dalam ni campur banyak macam-macam buku, ya. Ada buku sesuai untuk bacaan peringkat rendah, ada peringkat tinggi, ada bahan bacaannya ringan, bahan bacaannya berat. Jadi buku yang peringkat rendah saya akan letak dalam perpustakaan Seriti, bilik bacaan Seriti lah yang sedang kami buat. Untuk yang buku bacaan tinggi yang tak sesuai untuk peringkat rendah, saya akan ambil lah saya punya. Jadi saya juga mengadukan para penonton saya yang budiman, kalau anda ingin menyumbang bahan bacaan untuk peringkat sekolah rendah ke bilik bacaan Seriti, saya sangat mengalu-alukan dan terima kasih. InsyaAllah, jom kita tengok apa yang kita dapat pada hari ini. Okey, kita bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu, bismillah. Okey. Jadi, petang ni dah habis kelas, dah habis kemas sekolah. Esok insyaAllah ada hari Isra Mikraj dengan anak-anak, sambutan hari penghayatan. Kita buat dalam sederhana saja, dekat sekolah sajalah. Okey, bismillah. Jadi saya akan tunjuk kepada tuan-tuan apakah buku yang kita dapat dengan harga RM50 50 judul. Saya rasa berbaloilah, tuan-tuan. Saya rasa berbaloi. Tuan-tuan boleh dapatkan di Galeri Ilmu, di Shopee boleh beli di Galeri Ilmu. Mungkin terbalik lah, tak nampak lah, kan? Tapi tuan-tuan boleh cari di Galeri Ilmu promosi ini, Kita tengok buku yang pertama. Okey, saya dah terbalikkan kamera. Boleh nampak Galeri Ilmu. InsyaAllah kita tengok apakah buku yang pertama kita dapat. Okey, maklumlah kita production sendiri, rakam sendiri, edit sendiri. Tak ada orang tengok, pasal terbalik-terbalik kamera. Okey, buku yang pertama itu buku masakan, Campak Gaul Siap, 23 resepi sampai habis. Ini saya rasa saya ada kat orang lah, kat Chef Ekwan kot. Sebab dia bukan masak sekolah. Buku kedua juga buku masakan, Leftover. Ini pun bagi rasa Chef Ekwan lah, chef yang masak makanan untuk pelajar. Buku buku ni sesuai, iaitu Q&A Perihal Puasa dan Hari Raya. Ini bersama Syekh Ahmad Faisal Haji Omar. Ini penulis memang terkenal ni, antara orang terkenal di Kedah. Saya dia antara dalam jawatan agama, jawatan agama di Kedah. Alhamdulillah, memang pertempatan ada kat puasa ni sangat-sangat bagus. Alhamdulillah. Buku keempat, Secubit Halwa Penawar Jiwa, coret-coret menjadi tetamu Allah di Tanah Suci, Labbaik Allah, Haji Zainal Bujang. Ini sesuai, sangat sesuai dah ni. Alhamdulillah sesuai untuk saya lah. Saya simpan. Okey,
Buku kelima, Q&A hadis. Pencerahan 41 hadis yang masyhur dalam masyarakat. Doktor, saya nak doktor. Doktor Ustaz Muhammad Hafiz Soroni. Alhamdulillah, RM1 tuan-tuan. RM1 dapat 50 buku. Memang terbaiklah. Memang puas hati dapat buku-buku penulis ni gini. Dia random. Buku dia dicampur. Nasiblah kita dapat buku apa. Kan? Okey. Motivasi anak pintar. Sesuai untuk parenting. Memang saya suka Dr. Tengku Asmadi ni. Okey. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ini 101 soal jawab cinta, buku ke-6. Buku ke-6 saya rasa. Buku ke 7. Ada 7. 101 soal jawab cinta. Fahir Rashid. Simpan je lah. Mungkin nanti saya nak ajar kat korang yang belum kahwin. Mungkin Ustaz Amin kot. Mungkin Ustaz Amin. Allah, alhamdulillah. 40 hadis muhtasar Ibnu Abi Jamrah. Alhamdulillah. Cantik, alhamdulillah, terbaik. Memang saya suka buku ni. Pelan-pelan kayu Bonda Nur. Bonda Nur ni pun popular juga. Saya biasa antara membangunkan, melatih penulis-penulis muda ya. Bonda Nur ni alhamdulillah bagus. Rasyaklah tuan-tuan, dia punya penulis dia memang tak rugilah RM1. Saya tahu saya beli 2 kotak. Rumahku, ofisku. Alamak, ada ni pula angin tolak pintu. Tips wanita bekerja daripada rumah. Rumahku, ofisku. Boleh? Cantik? Baik. Setakat ni belum dapat lagi buku kanak-kanak kau rendah. Kesian budak ni. Seterusnya, buku Sahaja Aku Mencintaimu. Ada dua dah buku cinta ya. Ini kena bagi orang ni. Saya tak pasti. Kena tengok kanan, kena tengok dalam. Cerita tentang apa ya. Cerita ni tentang apa. Tapi kalau saya ingat sekali imbas, cerita tentang agama. Baik lah. Kena baik. Jangan pandang daripada luar. Kena baca dulu. Cantik, buku parenting. Aku mahu anakku super Al-Quran. Cantik bukunya. Minat, dah minat. Terima kasih. Ini Menjenih Hidup Beragama. Buku beragama ni. Alhamdulillah. Baik. Travelog. Dapat Travelog Tarbiyah Norah Saat Dia Mula Mengenal Islam. Travelog. Dia macam santai. Kisah benar. Kita baca ni. Banyak ni. Yang terbaik lah. Ni ekspedisi haji. Saya terbiah. Untuk Travelog. Alam. Saya tak baca lagi. Ekspedisi haji. Nanti saya akan edit lah. Dah berapa banyak buku dah saya keluarkan. Cukup tak 50. U-turn ke jalan lurus. Ustaz Zul Razali. Ustaz Zul. Ya, Ustaz Zul Muhammad Razali. Okey, Ustaz Zul. Weh, penulis hebat ni. Penceramah hebat. Tak dapat lagi buku untuk budak-budak Kesian. Ini untuk parenting juga. Ku sambut kelahiranmu. Nota untuk ayah dan ibu. Alhamdulillah. Cantik. Banyaknya buku Check in, check out kembara. Ini macam buku-buku budak-budak muda sekarang ni. Saya tak baca lagi, tak tengok lagi. Sesuai ke nak tak budak, nak bagi ke budak-budak Check in, check out ni macam kisahnya dia. Kisah seorang, kembara HKL Pasukan Kuala Lumpur. Ini mungkin pengalaman terang. Ini Pio Faiz, jadilah seperti Pio Faiz. Hebat Pio Faiz. Terima kasih, alhamdulillah. Langkah pertama budak yo Khairi Tajuddin. Novel Tarbiyah. Mungkin boleh letak dekat seriti. Saya rasa boleh letak dekat seriti. Dia ada kata kartun. Ada kata kartun. Untuk anak-anak seriti. Untuk letak dalam ni. Ini Magedo Petaka Ahzab novel. Novel. Novel ni kurang sikit. Kalau lagi-lagi novel cinta memang kurang sikit. Tapi kalau ni novel yang bentuk
travelogue, bukan travelogue, novel untuk trilogi ya. Novel-novel kita boleh, boleh tengok lah. Boleh tengok lah, sesuai ke tak untuk budak anak-anak sleepy. Pulanglah Saleha, novel tarbiyah remaja. Okay, alhamdulillah cantik untuk anak-anak sleepy. Ini dah masuk novel lah. Ini penulisnya Fatimah Syarha. Eh, awak lagi. Kita tengok ni kisah cinta, kisah apa ni. Tapi biasa Fatimah Syarha ni cinta bukan, tapi ada agama lah. Tapi rasa mungkin takut untuk budak-budak. Hilal Ashraf. Oh, Hilal Ashraf popular juga ni. Hilal Ashraf Matahari, kebenaran cerpen tarbiyah. Cantik-cantik. Saya tak ada lagi buku Hilal Ashraf rasanya. Khairi Tanjurin, Baitul Maqdis, Petaka Amiridon. Oh, ini memang cantik. Saya lah ni. Dunia Baru Tirmizi. Okay, novel tarbiyah awal remaja. Boleh untuk, untuk anak-anak. Cantik. Cerpen Hilal Ashraf juga ya. Hilal Ashraf Simfoni Cinta. Banyak ni ya. Andai Bavaria Takdirku. Ini saya tak pasti. Novel juga, novel tarbiyah dewasa. Saya nak novel ni, saya ambil korang lah nanti. Dia ini pun Hilal Ashraf juga. Avant Grade, Avant Grade Garden, Avant Grade Garden. Let's go. Jejak Kuch-kuch Jejak Maududi. Saya tak pasti Kuch-kuch Maududi. Maududi ni kalau Abu Alak Al-Maududi, saya tahulah seorang Abu Alak Al-Maududi, seorang antara ulama, ulama yang hebat juga dalam modern ni. Kita tengok balik, tengok baca. Novel juga, Dingin Salju, Back to Campus, novel, novel tarbiyah Khairi Tajuddin. Hazim Aizat dan Muzik. Hazim Aizat dan Muzik. Okay, sesuai untuk budak-budak. Sesuai lah budak kan. 3 Just for Love, 30 kisah pengembara si bujang berisik Tuan Putri. Ini sesuai lah untuk budak-budak. Okay, ada juga buku ni 50 buku tu masalah buku ni. Mari Kita ke Istanbul, Si Pengail dari Yangon. Memang, memang Yangon ni. Okay, Abu Hassan Murad. Ada lagi buku budak-budak, Jam Tanya Ustaz 2. Okay, dan yang terakhir bukan jam, jom eh. Jom, jom tanya Ustaz. Okay, Dr. Nik Yusri Musa. Okay, okay, untuk Seriti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya pasti novel tarbiyah ni. Budak Yu Langkah Pertama. Alam, apalah, bagilah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, terima kasih. Komen di bawah, adakah anda rasa berbaloi RM50 anda dapat buku ni? Saya rasa berbaloi sangatlah. Maknanya satu buku jatuh RM1 sahaja. Tapi anda tak boleh pilih buku apa yang anda nak. Okey, kalau anda nak, anda boleh pergi ke Shopee. Saya tak ada promote, tak dapat apa, tak dapat apa-apa. Cuma kalau anda ingin menyumbang buku-buku yang anda rasa anda mungkin tak baca, khususnya untuk pelajar-pelajar sekolah rendah, boleh hantar kepada saya. InsyaAllah saya akan penuhkan di bilik bacaan Siti Keluang. Okey, terima kasih. Kata ulama, Syira'ul Kutub Yurisulina, membeli buku akan mewarisi kekayaan. Dan kata ulama lagi, sebaik-baik sahabat ialah buku. Sebaik-baik teman adalah buku. Okey, insyaAllah cukup sekarang tu. Terima kasih kerana bersama saya pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.